Anda masih bersama kami pemirsa, 7 terduga pelaku pelemparan bom Molotov di kantor PLC DPC PDI Perjuangan di Cileungsi Bogor dihadirkan polisi. Mereka ditangkap di 4 lokasi berbeda di Bogor. Polisi juga mengejar sejumlah terduga lainnya. Tujuh terduga pelaku pelemparan bom Molotov yang diamankan oleh petugas gabungan Polres Bogor dan Dirkrimum Polda Jabar dihadirkan di Mapolda Jabar. Mereka tiba menggunakan mobil khusus dengan pengawalan ketat. 7 orang ini ditangkap di 4 lokasi berbeda di wilayah Bogor selama 2 hari terakhir. 7 terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan tambahan atas dugaan pelemparan bom Molotov ke kantor PAC DPC PDIP Cileungsi Bogor 29 Juli lalu. Petugas juga menyita 3 sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pelemparan bom tersebut. Petugas juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan 7 orang ini dengan aksi pelemparan di Megamendung serta Cianjur. Kita upayakan, mudah-mudahan semua yang tertangkap. Tadi juga Pak Kapolda sudah menghimbau. Ya kalau bisa, para pelaku ini kita ibu untuk menyerahkan diri. Karena identitas mereka sudah diketahui, tinggal kita melakukan penangkapan. Polisi kini mengejar sejumlah terduga lainnya yang telah berhasil teridentifikasi berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi, serta 7 orang yang diamankan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rahid, NoA News, melaporkan.